On ke YouTube? Ah, dah on dah. Boleh mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berbalang si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha, Datuk Seri bla bla bla. Okey, yang dihormati. Yang dihormati barisan panel yang hebat, yang dikasihi para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, kita telah dipertemukan dalam webinar pembelajaran kendiri dan inovasi pembelajaran abad ke-21. Mila, yang ni boleh tak kita sebut berdua, Mila? Barulah macam heboh sikit. Okey, yang mana tu nak sebut berdua tu? Boleh, boleh, boleh. Okey, boleh, 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 boleh. Okay. Webinar pembelajaran kendiri dan inovasi pembelajaran abad ke-21. Yang tu kita okay, sebut dulu. Okey, baik. Okey, Kak Titi mula daripada kita telah dipertemukan tu balik. Mana tu? Dekat ayat webinar tadi tu. Kalau nak test sekarang lah. Kita telah dipertemukan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita telah dipertemukan dalam webinar pembelajaran kendiri pembelajaran kendiri dan inovasi pendidikan. Okey, Kak Titi teruskan nanti kita belajar. Sebab kita punya internet tak sama. Betul, yang ni Kak Titi kena sebut. Tak boleh samalah sebab kita lokasi berbeza kan, lain kan. Okey, baik. Okay, bagi menambah keberkatan sesi webinar pada malam yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal alamin. Saya Titi Akam binti Dajuri dan unit Fizish Matrikulasi Perak dan saya Sarmila Malini binti Muhammad Rufin dari unit Komputer College Matrikulasi Perak selaku moderator anda pada malam ini, dan kami mengucapkan selamat datang ke sesi webinar pembelajaran kendiri dan inovasi pendidikan abad 21. Sidang penonton sekalian, pada ini kita sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan panel yang sangat berpengalaman untuk berkongsi pendekatan inovasi pendidikan abad ke-20. Amboi, bunyi pun dah dahsyat kan? Itu baru intro aja. So, pastinya penonton semua teruja nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menesuk di dada, tak kenal satu orang maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita acara, suka kami untuk memperkenalkan. Jadi, Puan Titi, boleh jika ada tak boleh jika ada tiada alu. Tak boleh sebenarnya. Tak berguna jika ada dah. Tak berkat ilmu tampalnya. Tak lengkap lengkir jika tiada dia penceramahnya. Maka dengan itu, saya memperkenalkan panel pertama adalah Syahbudin Hashim. Beliau merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan USN. Portfolio beliau adalah Psikologi Pendidikan. Panel kedua pula memang kena topik perbincangan kita dengan orangnya. Beliau ialah Dr. Ahmad Syarani bin Abdul Seliban, Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi Jawatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi JPPI IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Untuk panel ketiga dan panel keempat, saya serahkan mic saya kepada Cikgu Mala.
Alright, terima kasih Puan Titi. Baiklah, untuk panel yang ketiga dan keempat tak kurang hebatnya ya penonton sekalian. Okey, panel kita yang ketiga, beliau adalah Puan Bibi Nadia binti Yaakob dari SK Taman Selasih Kulim, dan beliau telah mencapai pelbagai kejayaan di dalam inovasi iaitu bagi produk 5. Jadi sekejap lagi kita akan lihat apa itu produk yang beliau akan kongsikan dengan kita. Dan panel seterusnya, nanti bila saya... Cikgu Bibi dia KP. Okey, yang nanti detail saya masukkanlah eh. Saya okey. Saya terbalik ya. Okey. Oh ni. Saya balik. Mana pergi tadi? Okey, sat. Skrip saya pula tiba-tiba tak bergerak. Okey, jap eh. Saya tadi panel ketiga. Okey, panel. Oh, saya terbalik eh. Okey, baik. Nanti saya ubah. Dan panel yang seterusnya ialah Puan Nurul Ain binti Abdul Halim, guru SMK Bagan Jaya Pulau Pinang. Okey, dan beliau adalah tadi yang menang-menang tadi tu semua tu eh. Okey, nanti saya akan edit saya punya skrip ni. Okey, so seterusnya Puan Titi, apa pula yang kita nak terus? Panel kita dah kenalkan. So, apa lagi? Kita teruskan dengan slot kita yang pertama. Bila nak pasang lagu negara aku dah? Lagu negara aku. Lagu Hari Guru. Bila masa nak pasang tu eh? Lupalah. Bila? Rasanya kita pasang masa mula-mula tu kot. Sebelum kita start tu. Masa first 2 minit doa pertama. Lepas doa. Lepas doa. Okey, okey, baik. Lepas doa. Lepas doa eh. Okey, okey. Bila? Boleh tak try pasang Bila? Okey, baik, baik. Okey. Lagu Guru Malaysia eh. Lagu lagu Hari Guru. Oh, okey, lagu Guru Malaysia. Okey, okey, okey. Oh, yang ni. Nampak sangat dah lama tak sambut Hari Guru. Lupa dah. Okey, kita test dekat doa tadi kot sampai amin amin tu kan. Okey, katakan habis saya baca doa eh. Dengar tak? Oh, kita terus ya. Kita pasang share. Terus. Okey. Kita run terus yang berikutnya sementara saya cari video tu. Okey. Boleh. Kita proceed dengan slot pertama tu. Slot pertama tu. Saya cari video set. Kita sambung eh. Baiklah, jom kita dengar slot pertama yang memang seharusnya semua pendidik menuju ke arah itu, iaitu IR 4.0, PPM dan kesannya kepada PAK 21 dan pembelajaran kendiri dan inovasi. Dengan ini saya mempersilakan Prof. Madya Dr. Syahbudin Hashim. Dipersilakan. Terima kasih. Maaf, saya terlupa apa itu. Bila semua bersyukur kita kepadanya kita dipertemukan dalam majlis yang moga-moga diberkatinya ya. Mari kita mulakan tentang IR 450 eh, apa maksudnya ya. Dan apakah kesan yang sebenarnya kepada sekejap eh, ada masalah serius kan. Oh Prof. Okay. IR4 ni kat mana-mana kita dengar sekarang kan, IR4. Revolusi industri yang keempat ya, kita dah kejam celik kita dah sampai ke sana ya. Ke sini IR4.0 ya. Apa sebenarnya IR4? 450 yang mana memberi kesannya kepada dalam konteks pembelajaran kini.
teknologi dan inovasi ya. Inovasi sebenarnya IR 4.0 secara umum ya, dia akan mempengaruhi ekonomi kita, mempengaruhi sosial kita, mempengaruhi environment kita. Sama ada kita bersetuju ataupun kita tak bersetuju, sama ada kita kita berkehendak ataupun tidak berkehendak, dia akan datang eh. IR 4.0 datang tanpa ada karpet merah eh. Datang dengan sendirinya dan akan mempengaruhi ekonomi, sosial dan persekitaran dia eh. Di sebalik IR 4.0 itu, kita dapat lihat dengan jelas teknologikal inovasi yang berkaitan dengan teknologi dan juga tentunya berkaitan dengan sosial. Kita ramai kalangan pendengar di sana, di luar sana, guru-guru ya, pentadbir-pentadbir ya, policy maker ataupun membuat keputusan tentang pendidikan misalnya, tidak tentunya memahami proses ini berlaku secara langsung atau tidak langsung ya. Terdapat lihat dengan jelas apabila apabila sekarang ini di tangan kita tetap ada phone ya, mobile devices ya, dan di sana sini kita ada IoT yang membantu proses untuk mendapatkan maklumat, keputusan dan juga menghasilkan produk-produk yang tertentu dari segi perniagaan ya. Dan juga kita tahu di mana pelajar kita berada, sama ada mereka berada di rumah, di tempat-tempat yang lain. Dan juga ada robot ya, yang menghantar makanan kita di kedai nasi kandar ya. Kalau tak tahu Penang, belum ada lagi ya. Mungkin di sebelah Kuala Lumpur dah ada ya. Bagaimana teknologi itu ya, terus ya, mempengaruhi kita ya. Itu juga dengan 3D printing, smart sensors. Nak pergi sekolah pun ada sensor sekarang kan, lebih mudah. Dan yang lebih penting ialah adalah big data analytics yang sangat-sangat penting, yang kita sebagai seorang guru, seorang pentadbir ya, dan seorang juga pelajar yang boleh menggunakan data-data yang kita punyai dan yang rakan kita punyai dan yang satu kumpulan manusia punyai dan mati pula ya. Kita gunakan untuk membangunkan apa yang dinamakan sebagai IR 4.0 eh. Jadi dirumuskan di tengah itu, kita dapati digital businesses model akan jadi perkara penting dalam pembelajaran sendiri ya. Itu juga dengan digital integration of digital punya teknologi juga akan mempengaruhi diri kita sebagai saya fikir kalau lihat dalam kemahiran abad ke-21 yang di negara kita eh, negara kita IR 4.0 membenarkan kita apa yang tengah tu sedari tuan-tuan yang tengok yang tengah tu, iaitu kemahiran untuk belajar sangat penting eh, untuk belajar-belajar di sekolah ataupun di institusi badan tinggi ataupun kita ni orang tua ni yang terus jadi lifelong learner, teruskan kemahiran belajar itu. Sebab kemahiran belajar ini tak terhad kepada di sekolah rendah yang di sekolah itu dan di mana-mana ya. Jadi kemahiran belajar perlu teruskan dengan inovasi yang untuk diri kita sendiri, psychologically inovasi kita kena buat ya. Itu juga aspek sosial kita ya. Jadi yang kedua ialah kemahiran hidup kita, kejayaan kita berubah tak seperti yang kita harapkan dulu ya. Di mana kita dapati apa yang kita belajar di universiti dekat kerja tinggi ataupun tidak digunakan sepenuhnya dalam kejayaan kita eh. Itu telah dibuktikan dengan riset-riset yang tertentu. Itu juga ICT nombor 3 itu, dia tak boleh lari sekiranya kerana kita memang berada dalam teknologi maklumat eh. Jadi saudara-saudari, kalau betul-betul sekalian kita pergi kesannya jelas ya eh. Misalnya yang nombor 2 tu sebelah kanan tu, belum masuk sutup eh. Kita tengok yang sebelah kanan tu, yang nombor 2 tu, iaitu kelenturan ataupun agility dan keboleh suaian. Penting untuk kita sebagai pelajar dan juga sebagai guru mungkin, sebagai pensyarah ataupun sebagai orang terlibat dalam sosial
dalam kegiatan sosial ni ya, dalam pekerjaan yang melibatkan manusia ini, supaya kita boleh sesuaikan diri dengan perubahan yang telah berlaku di bawah di AF4 itu semua dia. Jadi yang kedua itu ya, berinisiatif dan mengarahkan diri itu jelas ya, yang menunjukkan bahawa kita perlu mengarahkan diri kita, mengawal diri kita untuk belajar dan teruskan inisiatif tersebut untuk belajar. Okey, di Singapura misalnya, orang yang berumur sampai umur 70 ke 80 mungkin saudara-saudara tahu ya, di Singapura adalah orang tua semakin ramai, umurnya 85 ya, semakin ramai dibandingkan di Indonesia. Di sana diberi peluang ya, peluang yang senior-senior ini ya, yang terus ada. Jadi inisiatif dan ke arah diri itu sangat penting. Golongan tua dan juga kalangan yang muda remaja yang masih berada di peringkat ya. Jadi pada pendapat saya tuan-tuan kursi ya, kita dapat jelas ini ya, kita tak dapat dari daripada kesan pada RR4.0 terhadap ya kemahiran pembelajaran abad 21, utamanya ya kebolehan seseorang itu mengawal pembelajarannya sendiri ya, ya. Mungkin banyak perkara yang kita berbincang, namun kita berhenti setakat ini ya. Prof, masa presenting apa slide ni memang tak nak besarkan ke atau memang nak cuba Prof tu, tapi kadang-kadang dia jadi tak bergerak tu Prof. Yang tu memang jelas. Boleh apa, bergerak bila, bila kadang biasa tu you cakap je ya. Okey, baik. Okay. Kiranya malam ni kira tak ada lah pun tengok, kita just nak try test sekarang ni lah kan. Minit. Oh, Prof memang nak running. Tak. Saya takut untuk benda tu banyak. Saya rasa slide tu saya rasa nak gawal je. Macam-macam. Okay lah. Saya kena buat macam. Saya kena sebab kita dengan masa kan, kadang-kadang dia tak minta yang lain pun nak kaya dia punya masa, more or less tak pun ajar saya dari tak pun dia buat kaya. Inilah sampai ni lah. Oh saya eh, sekejap. Sekejap eh, namun pula syok sangat dengar. Okay, tapi Kak Titi kena closing dulu untuk ni. Terima kasih kepada apa? Baru saya sambung. Okey. Terima kasih Prof atas perkongsian tadi. Kami memang seronok mendengar tentang IR ni, bersemangat ni dalam kelas pun. Kita nak cuba untuk melaksanakan IR4 dan sebagainya tadi, PAK21. Okey, jadi saya serahkan kepada saudari Sharmila. Alright, betul tu Puan Titi. Sebab selalu dengar IR ni dah lama tapi kita macam tak take note sangat lah. Mungkin saya lah, okey. Bila dah Prof depan mata ni baru rasa macam wow. Mesti kena tahu dengan lebih detail lagi. Mungkin boleh apply inovasi IR pula kita nanti ya Puan Titi. Okey, sidang penonton sekalian, webinar diteruskan lagi dengan mempersilakan Puan Nurul Ain binti Abdul Halim bagi berkongsi satu inovasi yang beliau berikan nama 5. Bukan 5 Langkawi ya, 5. Saya pun tak tahu apa dia 5. Kejap lagi kita tunggu. Dan sebenarnya apa yang kita perlu capai dalam mempraktikkan pembelajaran kendiri ini. Okey, oleh itu, tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Puan Nurul Ain. Dipersilakan. Okay Puan Nurul Ain boleh share screen dulu. Okay penonton dulu boleh komen-komen dulu. Nanti esok tak tahu jadi lain pula. Okay. Esok macam kena fokus lah apa ni. Sebab kan macam jadi tak cool kalau kita nak share jadi Okay. Saya nampak tak
Nampak dah, nampak dah. Bolehlah, apa pantun-pantun IR ke? Nampak macam ada magic nak keluar sekejap lagi tu Puan Titi, nampak ada ikon-ikon biru tu. Wah, suspense ni nak tengok ni. Baiklah, terima kasih kepada Puan Titi Majlis. Saya teruskan dengan slot saya iaitu tentang produk hasil daripada inovasi. Bertepatanlah dengan IR 4.0. Sebelum saya teruskan dengan penerangan tentang produk saya, kita lihat dulu video tentang aplikasi Lima. Dan mari kita berkenalan dulu lah dengan aplikasi Lima. Okey. Kita menunggu siaran video daripada Puan Nurul Ain. Ini saya edit awal je lah. Saya tekankan kot lepas kan. Nak kena ni tak? Saya lajukan siapa kan? Sekejap, saya tak nampak pula video tu. Ke saya je yang tak nampak? Sekejap, saya tengok balik. Tak nampak juga. Tak nampak. Saya share tab ke? Cuba share entire screen. Dah ada dah share tu. Saya balik. Saya rasa macam kena force kan. Tak apa. kita test dulu baru tahu yang mana satu yang betul. Okay, stop sharing dulu, nanti cuba share entire screen ke. Okay. Betul. Dia keluar yang folder tu kan? Okay, betul. Okay. Kalau saya klik ni, ada tak? Tak ada. So macam mana kita nak share daripada folder? Kau buka terus kan? Tapi yang asal Ain kena buka dulu kot Ain. Kata baru ni. Yes. Sharing. Jangan pakai apa ni. Tapi dekat mana dia ni tak? Okay. Dia tak keluar pula dekat tu. Minimize dulu. Minimize dulu betul yang tengok bawah ada tu kan. Tak boleh yang rebate tu. Maksudnya saya kena buka video tu. Lepas tu buka webex. Lepas tu share. Try dengan Ain. Okay. Sudah muncul ni. Nampak? Nampak. Pandai. Alright. Tapi suara tak ada. Belum lagi ke? Dia ada music ke? Tak ada juga. Music tak ada. Music tak ada. Mana? Macam mana? Dekat tempat Ain memang ada muzik kan? Dengar. Alamak, dia tak masuk sini pula. Aduh. Saya tengok balik. Sebab saya tak apa-apa pandai dengan webex punya ni. Selalu pakai Google Classroom je. Google Meet je. Saya try buka video saya. Nanti tengok saya punya video bunyi ke tak, video yang lagu tadi. Okey, sana. Okey. Ni esok saya share je lah dengan ni no. Saya try dulu kalau saya jadi. Kak B try buat tengok Kak B. Video Kak B tengok. Tak apa, baik beginilah buat. Saya share dulu eh. Sekejap. Sekejap nanti ni kan. Okey, sekejap. Malaysia, lagu Malaysia. Okay, dengar tak? Tak ada? Tak ada. Memang tak ada. Dah
Saya dah run music dia. Okey. Memang video tu jalan. Betul. Tak tahu macam mana sound dia nak bagi keluar ni. Sound dia tak keluar betul. Saya pun sound tak keluar juga. Ada setting dia tu kan. Dia dekat kita share tu. Atas sebelah kanan dia ada tulis apa? Automatically optimize tu the tanda sound speak pangkat dia nak share. Okey. Sat yang mana tu? Saya. apa mute automatically so dia ada pang mana tu automatically tu? Atas sebelah kanan. Oh, okay. Oh, I see. Okay. Try lagi sekali. cuba. Okay, saya try dulu. Ada? Bijaknya. Thank you, baby. Okay. Cukup lah. Ain pula. Saya. Okay. Oh, saya pakai back. Okay. Oh, tersekat-sekat ni. Saya cuba. Okay, nampak? Wow. Dengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain binti Abdul Halim. Mewakili pasukan saya untuk membentangkan dan inovasi pasukan kami iaitu aplikasi Laman Interaktif Moral 2.0 dalam mata pelajaran pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan satu mata pelajaran wajib diambil oleh murid bukan Islam dan mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang terkandung dalam sijil pelajaran Malaysia. Namun, murid dilihat kurang berminat untuk mempelajari mata pelajaran ini. Hal ini turut mempengaruhi motivasi pembelajaran moral murid. Terdapat dua masalah yang dihadapi oleh guru iaitu dari aspek pelajaran sendiri di mana murid terlalu bergantung sepenuhnya kepada guru untuk mendapatkan bahan pembelajaran dan bahan yang terdapat di pasaran juga banyak berbentuk buku dan hard copy manakala bahan dalam talian tidak begitu tersusun. Manakala dari aspek motivasi pembelajaran pendidikan moral murid, murid-murid dilihat tidak begitu berminat untuk belajar mata pelajaran ini dan murid juga tidak menghantar tugasan yang diberikan oleh guru. Oleh itu, objektif bagi inovasi ini ialah untuk menggalakkan pembelajaran sendiri dalam kalangan murid dan yang kedua adalah untuk meningkatkan motivasi pembelajaran pendidikan moral murid. Aplikasi LIMA 2.0 merupakan singkatan kepada Laman Interaktif Moral 2.0 yang dilihat dapat memenuhi keperluan generasi Z yang lahir dalam era perkomputeran serta selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu dalam anjakan ketiga iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Antara kewenangan aplikasi ini ialah menjimatkan kos kerana tidak memerlukan sebarang cetakan. Aplikasi ini juga mesra pengguna kerana mudah dipasang di telefon bimbit. Manakala aplikasi ini sangat menggalakkan pembelajaran sendiri kerana bahan yang lengkap, tersusun dan sistematik serta aplikasi ini mempunyai keboleh pasaran yang tinggi. Jika hendak dibandingkan dengan buku-buku di pasaran yang mempunyai nota dan latihan sahaja, ianya dijual dengan harga RM7 hingga RM10. Manakala aplikasi ini yang mempunyai fungsi yang pelbagai dan lebih lengkap dapat dijual dengan kos yang lebih murah.
Pendapatan kajian keberkesanan menunjukkan respon yang positif daripada pengguna. Data kehadiran juga menunjukkan peningkatan selepas aplikasi ini dicuba. Status TRL aplikasi ini ialah di tahap TRL 5. Okey, baiklah. Jadi kita dah berkenalan dengan aplikasi 5 iaitu laman interaktif pendidikan moral. Jadi apa kita punya